namanya bencana alam. Ini terjadi tidak ada unsur kesengajaan, tetapi dengan unsur tiba-tibaan, kan seperti itu. Ada beberapa hal setelah kami cermati dan kami saksikan dengan Mbah Lurah, ini memang untuk dasar daripada pembangunan ini atau pondasinya ini memang sangat mengkhawatirkan, karena ini di bawahnya dulu sebelum dibangun ini bekasnya bambu, bambrongan seperti itu. Jadi ketika bambrongan yang ada di dalamnya itu kemudian keropos, kemudian tanah ataupun pasir yang ada di dalamnya ini kemudian keluar, dan ini juga berbahaya karena ini membentuk kaitan seperti gua. Nah, dalam hal ini kami sebagai abdi daripada warga masyarakat, ketika tadi kami dihubungi sama Mbah Lurah dan kawan-kawan yang ada di desa Dati ini, nanti tadi saya langsung mencoba untuk melihat dan menyaksikan secara langsung keberadaan daripada jalan yang menghubungkan antara desa Dati ini dengan desa Ngancan. Perlu kami sampaikan bahwa jalan ini merupakan jalan tunggal, jalan pokok, jalan utama, artinya tidak ada jalan alternatif selainnya. Ketika suatu misal ini terjadi longsor beneran, kemudian jalan ini ditutup, maka akses transportasi, mobilisasi ini akan otomatis berhenti. Dan kami berharap di APBD Induk tahun 2021 ini, apakah kemudian nanti menggunakan dana, diambilkan dari dana rekopusing, atau mungkin diambilkan dari dana tak terduga, ini nanti saya berharap di tahun 2021 ini bisa terrealisasi. Dan kami berharap, sekali lagi saya berharap, jangan sampai terjadi yang dinamakan longsor. Sekali lagi, jangan sampai terjadi kalau dinamakan longsor. Kalau sampai benar-benar terjadi longsor, maka perekonomian yang ada di desa Dati dan Ngancan ini benar-benar menyedihkan, karena tidak ada akses menuju ke daerah lain. Begini, saya rasa dengan kondisi ini kita tidak perlu membuat akses atau jalan alternatif lain. Semampang jalan ini masih bisa digunakan, atau semampang jalan ini belum roboh total. Nah, satu-satunya solusi ini adalah kaitan pondasi, ya, penguatan terhadap pondasi, kemudian kaitan dengan talut itu saja. Sehingga kos pembiayaan atau anggaran ini juga tidak terlalu besar. Tetapi kalau ini sudah benar-benar terjadi yang dinamakan longsor, ya, ini kos akan membengkak yang luar biasa. Satu, kita juga harus membuatkan jalan alternatif. Yang kedua, kos untuk pembuatannya jalan ini pun juga akan bertambah. Jadi ada penambahan kos yang luar biasa kalau terjadi longsor. Maka saya berharap, sekali lagi saya berharap, ini diselesaikan sebelum terjadi yang dinamakan longsor. Ini istilahnya adalah pencegahan, kan seperti itu. Anggarannya bisa nanti diambilkan dari dana rekopusing APBD tahun 2021 ini melalui penjabaran. Yang kedua juga bisa diambilkan dari BTT. Ya. Awal kejadiannya kemarin siang hujan lebat dan bertambah tinggi curah hujannya. Awal dari itu karena tanahnya ini tanah bekas pohon bambu, kemarin tahun kedepannya sudah rapuh dan sudah membusuk, akhirnya jalan tidak kuat menyangga, beban jalannya longsor itu. Dari curah hujan yang paling lebat, kemarin kisaran jam 02 siang, ya mulai hujan, ya itu lebat sekali hujannya. Ya alhamdulillah tidak ada, istilahnya tidak ada beban jiwa maupun dampak yang lainnya, cuma penyangga jalan ini yang longsor itu. Ya kemarin saya langsung komunikasi sama Pak Camat. Pak Camat langsung komunikasi dengan Pemkab Mubin. Ya ini saat ini belum ada koordinasi mengenai pembenahan jalan ini. Ya saya minta dengan hormat mengenai pemerintahan mungkin bisa menyaksikan penan adanya jalan ini, karena jalan ini jalan baku penghubung antara desa Dati sama desa Ngancan, satu-satunya arus jalan baku. Ya saya minta dengan hormat dengan Pak Yono Wiling, saya minta bantuannya untuk merealisasi apa adanya tanah longsor ini, mungkin secepatnya bisa direalisasi untuk akses jalan perekonomian supaya sangat mudah dan sangat menjangkau untuk jalan ke kecamatan juga, karena ini dari desa ke desa jalan ke kecamatan maupun ke kabupaten. Nanti kalau jalan ini sampai jatuh longsor, nanti kan
kita komunikasi dengan pemerintahan di Pemkab maupun di kecamatan nanti terhambat. Ini akses jalan satu-satunya. Satu-satunya ya, karena tidak ada jalan lain lagi, cuma jalan satu ini ya. Jalan satu. Tapi ini masuk jalan PU atau jalan desa? Ini kemarin sebetulnya jalan desa, tapi karena adanya tempat wisata Pundak Kiwo, Banyumas itu kemarin bilangnya mau diperoleh sama PU. Ya, karena diperoleh sama PU, PU mintanya jalan ini kalau bisa maksimal 6 meter maupun 8 meter itu memang diakui dari PU. Kalau nggak bisa ya cuma PU cuma membantu apa yang dibutuhkan aspal maupun alat berat yang untuk digunakan untuk aspal gitu, Mas.